Saat ini saya sedang berada di Hotel Royal Bandung. Dan saya sudah 2 hari di Bandung. Sebelumnya saya menginap di hotel lain. Dan sekarang ini saya menyobakan Hotel Royal. Dan untuk ukuran saya, dengan uang yang tidak banyak, menurut saya ini hotel termasuk mahal. Tapi bagi orang yang mempunyai yang banyak, menurutnya ini hanya harga yang standar gitu ya. Dan menurut saya enak sekali. Enaknya dalam saatnya selama saya dirasakan di kamar, tempat tidurnya enak untuk tidur, pencahayaan bagus, kedua lagi AC-nya dingin, dan TV-nya bagus ini ya, gambarnya saya suka sekali. Itu yang saya dapatkan dari Royal ini. Menurut saya dengan harga yang menurut saya mahal ini memang sudah bagus menurut saya. Dan di Hotel Royal ini yang saya suka lagi adalah kamar mandinya bagus juga. Menurut saya juga emang karena ini termasuk hotel mahal. Lihat dari hotel ini, dari kamar mandinya. Dan ini dia. Ini adalah tempat cuci tangan dan lain-lainnya. Seperti ini. Dan selanjutnya adalah bathtubnya. Nanti saya akan mandi setelah sebelum saya pulang. Inilah. Ini adalah klosetnya, klosetnya bagus. Ya, saya rasa ini bagus. Menurut saya sudah cukup ini ya, dengan harga yang relatif. Ini kamarnya, maaf agak berantakan karena tadi saya biasanya kalau itu tidur di mana dia pengsi ya. Kamarnya. Ya, sekarang saatnya kita untuk menuju ke daerah kolam renang. Inilah lorong Hotel Royal. Maaf tadi ada sedikit gelap karena ada lorongnya. Kita akan menuju lorong Hotel Royal. Ya, kita menuju lift mau ke lantai atas, ke lantai dekat di kolam renang. Itulah, sekarang saya akan mencet lift ke lantai 4. Kita menuju lantai 4 untuk melihat kolam renang ya. Karena tadi saya sudah pernah pagi-pagi. Sekarang saya ingin menanya-nanya informasi saja. Dan ini adalah badan lift di Hotel Royal. Ya, kita sudah sampai lantai 4. Saatnya untuk ini ke kolam renang. Ya, sudah di lantai 4. Ya, saya sekarang ada di kolam Hotel Royal. Ya, saya sebelum pulang saya lupa juga di kolam Hotel Royal. Terus inilah untuk kolam renangnya. Di Hotel Royal tempat bisa menginap sekarang, dan rencananya saya sempat lagi akan pulang. Ya, saya tidak bisa menginap di hotel ini lagi atau tidak, karena menurut saya hotel ini mahal untuk ukuran saya. Ya, tapi mungkin kalau ada rezeki saya bisa kesini lagi, tergantung lihat nanti. Ya, karena saya lebih menyibukkan diri kerja di kerja di Jakarta untuk mencari uang ya, sebagai super taxi online hari ini, sambil mencari kerja yang lain lagi. Kebetulan ya, alhamdulillah ada aja informasi kerjaan ke saya, yaitu karena bantuan ya dari berbagai pihak. Jadi ini kan dari Allah, jadi apapun akan sampai ke ini saya untuk mulai kerjaan. Dan sekarang kita akan ke lantai bawah untuk melihat lantai bawahnya dari Hotel Royal.
Enggak ada ruang tunggu. Langsung lift. Kita akan tunggu, kita akan turun ke lantai 4, ke lantai ground floor untuk melihat keadaan di bawah. Ada ground floor Hotel Royal. Sekarang kita akan melihat inilah lobinya Hotel Royal. Saya ada di lobby Hotel Arya. Lihat lobby Hotel Arya. Ini lobbynya. Yang lobbynya bagus yang menurut saya. Lah lobbynya, menurut saya ini lobby yang bagus di Hotel Royal. Restorannya sekarang ini saya udah mau check out jam 12 atau jam 12 lewat mungkin. Lagi lobbynya. Nah, inilah adalah di lobby Hotel Royal. Sebenarnya lihat ya, ATM Center. Dan inilah tempat, ada tempat buat makan di sini. Nah, saya alhamdulillah menikmati di hotel Royal. Saya ini adalah supermarket tadi. Saya ada eksekutif fungsinya. Untuk saya sih tidak mungkin untuk menginap di eksekutif. Karena harga yang mahal seperti itu. Ya. Bukan diterima kan maksudnya. Sayang uangnya kalau buat saya. Karena uang yang saya dapat dalam mencari uang di kategori tidak banyak pendapat saya. Tapi bagaimana pun saya sangat syukuri uang yang saya dapat. Terima kasih. Royal Bandung. Ya, ini kelihatan ini. Saya
lihat tadi sebelum saya naik ke atas ke kamar. Emang ada lagi lobby Hotel El Royale. Ada kasirnya nggak saya, tapi nggak apa-apa sebenarnya sih, jadi lo cuma ngambil aja gitu ya, karena ini restoran tadi saya makan di sini. Sebagai tamu, jujur saja saya puas dengan yang dia diberikan Hotel El Royale. Ya kalau misalkan kata saya dapat tiket gratis, saya mau menginap sini lagi karena saya suka, jujur ya saya suka, enak tidur saya itu. Yang penting buat saya itu kesempatan untuk istirahat. Jadi kita akan naik ke kamar saya di lantai 2. Ya, kita akan naik ke 2. Sekarang kita akan naik ke lantai 2 untuk ke kamar saya. Ya, dalam 1,5 jam lagi atau 2 jam saya akan pulang untuk check out. Ya, sekarang kita akan ke lantai 2 di kamar saya. Dan di liftnya ini ada kameranya juga. Inilah lorong menuju kamar saya. Ya, sekarang sudah sampai lagi di kamar saya. Nah, kamar saya tadi ya berantakan. Biasanya kalau tidur saya nggak tahu kaki saya yang mana, tangan saya yang mana. Jadi sekarang saya sebelum check out saya istirahat dulu sambil mengecas handphone saya. Nah, ini kamarnya. Sejujurnya saya suka ini, AC-nya enak banget. Buat tidur AC-nya enak banget, dinginnya tuh enak, benar-benar nyaman. Itu yang saya suka. Jadi semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman nonton ya. Ya, selamat menonton video saya. Mudah-mudahan dengan video ini jumlah penonton saya bertambah, itu harapan saya, karena ya itu saya dengan video ini saya mengharapkan bertambah dan subscriber saya bertambah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.